Gemas. Beli tempat sama mini tak sesuai, pembeli manfaatkan tutup tong sebagai hal ini. Seorang pembeli tempat sampah mini di salah satu online shop aplikasi e-commerce melayangkan protes di kolom review karena barang yang diterimanya tidak sesuai. Akan tetapi, warganet malah salvok dengan foto review yang dilampirkan sang pembeli tersebut sebab pembeli itu mampu memanfaatkan tong menjadi hal yang lucu. Komentar itu menjadi viral usai diunggah oleh seorang anonim di jaring sosial media Twitter Konvo MF Selasa 18 Januari. Cuitan itu melampirkan 3 foto berisi tangkapan layar berupa produk yang dibeli, komentar protes customer, dan foto review pembeli. Foto pertama menampilkan produk tempat sampah mini lucu berwarna hijau dengan motif dan bentuk tiruan karakter seekor katak dengan harga Rp9.000 saja. Lalu, foto kedua merupakan komentar protes dari sang pembeli. Dia mengaku kecewa dengan barang yang datang sebab tutup dari tempat sampah itu terlalu kecil, sehingga tidak muat dan tidak pas dengan keranjang sampah yang diterimanya. Hasilnya, tutup tempat sampah tidak dapat digunakan sama sekali. Karakternya sesuai pesanan, tapi sayang, tutupnya nggak bisa nutup karena kekecilan. Sudah saya paksa ditutup, tapi tetap nggak pas sama keranjang sampahnya, tulis pembeli di kolom komentar review produk dikutip beritais.id Rabu 19 Januari. Alhasil, nggak bisa dipakai tutupnya. Bintang berbicara lanjutnya. Komentar itu melampirkan 2 foto bukti tutup tempat sampah itu tidak pas dengan keranjang. Akan tetapi, foto ketiga malah bikin warganet gemas bukan main. Gimana tidak? Sang pembeli malah justru memanfaatkan tutup tempat sampah menjadi penutup kepala hewan peliharaannya. Kucing berwarna abu-abu itu dipakaikan tutup tong sampah layaknya memakai helm. Cuitan itu menjadi viral dan mendapatkan lebih dari 21.000 likes dan 2.400 retweet. Warganet pun mengaku kegemasan dengan foto kucing tersebut. Ini orang-orang jadi bakal beli wadah sampahnya buat helmnya kucing doang, tulis warganet. Dalam hati kucing bicara, terima kasih babu helm barunya, komentar warganet. Ya Allah lucu banget, pengen nyulik, tutur warganet lain. Lucu banget kucingnya, kok suka jadi kodok, kata warganet lain.